gini, sesuai instruksi bupati bahwa untuk wilayah Kabupaten Probolinggo itu sementara kerumunan-kerumunan massa harus dihentikan. Jadi kami sebagai pengelola yang bertanggung jawab di rumah tahanan negara kelas 2B Keraksaan, ketika ada pengiriman atau barang terhadap warga binaan yang memang menimbulkan kerumunan di ruang pendaftaran, maka sementara kami mengikuti instruksi bupati. Sementara tutup sampai waktu yang kami tidak bisa tentukan. Mungkin apakah 14 hari ke depan atau dalam waktu dekat bisa kita buka. Dengan melakukan pengaturan secara ketat. Ketika ada pengiriman atau barang terhadap warga binaan yang memang menimbulkan kerumunan di ruang pendaftaran, maka sementara kami mengikuti instruksi bupati. Sementara tutup sampai waktu yang kami tidak bisa tentukan. Mungkin apakah 14 hari ke depan atau dalam waktu dekat bisa kita buka. Sekunjungannya begini, sesuai instruksi bupati bahwa untuk wilayah Kabupaten Probolinggo itu sementara kerumunan-kerumunan massa harus dihentikan. Jadi kami sebagai pengelola yang bertanggung jawab di rumah tahanan negara kelas 2B Keraksaan, ketika ada pengiriman atau barang terhadap warga binaan yang memang menimbulkan kerumunan di ruang pendaftaran, maka sementara kami mengikuti instruksi bupati. Sementara tutup sampai waktu yang kami tidak bisa tentukan. Mungkin apakah 14 hari ke depan atau dalam waktu dekat bisa kita buka. Dengan melakukan pengaturan secara ketat. Ini kan ini 20 bulan. Diputus sudah.